Okey, kita tengok. Kita tengok, kita nak membina dan membandingkan kebenaran akas, apa dia akas? Songsangan kontrapositif. Okey. Bagi satu implikasi. Okey, tengok eh. Contohnya, pernyataan tersebut adalah jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. Itu dia punya pernyataan. Okay, akas ni apa? Akas ni dia songsang kan. Kita ambil ni P, ni Q. So kita letak P dan Q, Q dulu baru P. Itu dia panggil akas. Faham tak ni? Faham tak? Kita tengok jika P maka Q, akas dia adalah jika Q maka P. Faham tak ni? Faham eh? So akas dia apa? Jika kita ambil belakang ni dulu, Ali seorang yang berdisiplin, maka Ali seorang pengawas. Okey, jadi pernyataan adalah jika P maka Q, akas dia adalah jika P maka Q. Faham? Faham tak ni? Faham eh? Okey. Yang ketiga, seterusnya adalah songsangan. Apa songsangan? Songsangan adalah kita menafikan pernyataan ni. Jika bukan P, maka bukan Q. Jadi kalau bukan, maksud dia apa? Jika Ali, macam mana nak menafikan V ni? Macam nak? Jika Ali bukan seorang pengawas, maka Ali tidak berdisiplin. Pandai pun. So, jika Ali bukan seorang pengawas, menafikan, maka Ali tidak berdisiplin. Okay, kita menafikan apa? Songsangan adalah kita menafikan pernyataan. Okey, boleh ikut? Okey, yang seterusnya, kontrapositif. Kontrapositif adalah kita menafikan akas. Menafikan apa? Akas. Ikut lah. Ya? Jadi, kita ulang balik. Pernyataan. Okey, satu statement. Akas adalah apa? Kita ambil lah kan? Jika P maka Q, so akas dia adalah jika Q maka P. Okey, pandai. Bagus. Songsangan adalah kita menafikan pernyataan. Kontrapositif, kita menafikan akas. So, akas dia adalah jika Ali seorang berdisiplin, maka Ali seorang pengawas. So, kita menafikan jika Ali seorang yang tidak berdisiplin, maka Ali bukan seorang pengawas. Faham? So, buat kena hafal ini. Okay, ini ya. Pernyataan, akas, songsangan dan kontra positif. Boleh? Okey, tengok contoh 12. Okey, tulis akas, songsangan dan kontra positif bagi implikasi yang diberi berikut. A. Jika X ialah nombor positif, ni P. Maka X lebih besar daripada kosong, ni adalah apa? Q. Okey, akas dia apa? Tengok akas ni. Kita, akas adalah kita terbalikkan pernyataan tadi. Okey. Susun. Kalau jika P maka Q, kita ambil jika Q dulu maka P. So, akas dia apa? Baca. Jika, ambil Q dulu. X lebih besar daripada kosong, koma, maka X ialah nombor positif. Siap, akas. Yang kedua, songsangan. Songsangan apa? Kita menafikan pernyataan. So, menafikan. Jika X bukan nombor positif, maka X lebih besar, lawan dia adalah lebih kecil ataupun tidak lebih besar daripada kosong. Faham? Faham tak ni? Okey, seterusnya kontrapositif. Kita menafikan akas. So, jika X tidak lebih besar daripada kosong, maka X bukan nombor positif. Faham? Faham ni? So, apa ni? Kotak ni. Okay. Tengok B. Okay, B ya. Kita padam ni dulu. Kita padam ni Sorry. Padam. Okay, tengok B. Okay, B pula. Okay, ni apa? Jika P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih besar kosong adalah P, maka
P tambah Q, P tolak Q lebih besar kosong adalah Q. Okey, tengok eh. Seterusnya akas. Akas apa? Okay, kita balikkan. Ambil yang belakang dulu. Jika P tambah Q, P tolak Q lebih besar daripada kosong, koma, maka P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih besar daripada kosong. Siap. Yang pertama akas. Songsangan, kita menafikan pernyataan. Okey, menafikan apa? So, dapat apa? Okey, menafikan jika P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih kecil dan sama dengan kosong. Tukar simbolnya. Kan, sebab lebih besar mesti lebih kecil dan sama kosong. Sebab lebih besar, nombor dia adalah lebih besar dari kosong. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi yang sebaliknya adalah lebih kecil dan sama dengan kosong. Kalau ambil lebih kecil, dia tak termasuk kosong. Tak boleh. Faham tak ni? So, kita tukar simbol ni kepada lebih kecil dan sama dengan. Faham? Okay, faham eh? Jika P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih kecil dan sama dengan kosong, maka P tambah Q, P tolak Q lebih kecil sama dengan kosong. Faham? Faham tak faham? Okey, seterusnya. Seterusnya apa? Kontra positif. Kita ambil ni pula. Jika P tambah Q, P tolak Q lebih kecil sama dengan kosong, koma, maka P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 lebih kecil sama dengan kosong. Dah siap. Boleh kot? Boleh eh? Okay, kita tengok seluruhnya. Okay. Jika X tambah sama dengan 5 adalah P, maka X tambah 1 sama dengan 6 adalah Q. Okay. Yang pertama cari apa? Pernyataan. Ingat eh? Kita songsang terbalikkan. Kita ambil Q dulu. Jika X tambah 1 sama dengan 6, koma, maka X sama dengan 5. Itu adalah apa? Akas. Songsangan, kita menafikan pernyataan. Jika X apa? X tak sama dengan 5, maka X tambah 1 tak sama dengan 6. Tak sama dengan lah. Faham? Faham tak faham? Okey, seterusnya dia nak apa? Kontra positif. Kita ambil belakang dulu. Jika X tambah 1 tak sama dengan 6, koma, maka X tak sama dengan 5. Dah siap. Ini ada jawapan dia lah. Tengok. Boleh? Okey. Gunanya kata apa? Selepas mengenal pasti, akar sangan dan kontra positif, satu implikasi anda akan menilai kebenaran penyataan yang disebut tadi. Okay, kita ni lah tengok benar ke tak benar kan, benar ke palsu ke ayat tersebut. Okey, boleh kot? Boleh eh? Okey, so kita tengok. Okey, kita cuba satu latihan. 13.1E eh? Tulis akas, songsangan dan kontra positif. Kita buat nombor 1E dulu. Ini kena buat semua eh. Buat A dulu. Buat A sekarang. Okay.